Halo teman-teman semuanya, di video kali ini saya mau servis blender Miyako mati total ya. Langkah pertama yang harus diperiksa adalah kabelnya ya, steker kabelnya apakah masih bagus apa tidak ya. Kita pakai apometer ini ya, kalau masih nyambung berarti bunyi, kalau nggak bunyi berarti ada yang putus ya. Setelah saya periksa, ternyata kabel yang warna coklat nggak nyambung ya, saya curiga ini kabelnya ya. Yang kedua, periksa saklarnya ya, masih bagus apa tidak ya. Kalau masih nyambung, caranya berarti kalau masih nyambung berarti masih bagus ya, tinggal di on kan aja ya. Kalau udah di on kan nyambung berarti saklar masih bagus ya. Ini saya sekali lagi periksa ya kabelnya ya. Yang biru nyambung ya, yang biru mah. Yang coklat sepertinya nggak nyambung ya, nggak connect gitu ya. Ini pasti kabelnya yang rusak ya. Nanti kita ganti dengan kabel steker yang baru ya. Ini yang biru ya, bunyi ya, berarti masih nyambung ya, yang biru ya. Ini yang coklat ya, nggak bunyi sama sekali ya. Ternyata kabel coklat ya, ada yang putus ya. Tahu di sebelah mana putusnya? Tahu di tengah, tahu di ujung, apa tahu di sebelah mana? Jadi kita ganti aja yang baru ya, kabel baru. Ini saya penasaran ya, cek udah lagi sekali lagi ya. Dilangsungin ya, nggak usah pakai saklarnya. Jadi langsung sambung kabel. Mati ya, nggak ada kehidupan ya, udah pasti ini kabelnya ya. Jadi sebelum diperiksa ke dinamonya, periksa dulu kabelnya ya, masih nyambung apa tidak. Terus yang kedua saklarnya ya, jangan lupa ya. Kalau dua-duanya itu bagus berarti tinggal periksa ke dinamonya ya. Karena yang ini rusaknya cuma kabelnya aja, jadi saya nggak meriksa dinamonya ya. Jadi saya langsung ganti aja baru ya, yang kabelnya nih yang warna ini putih ya. Nah kan langsung nyala kan, ini belum pakai saklar ya. Ini kita rapiin, disolasi biar nggak konslet ya. Kebetulan nih warna kabel dalamnya sama ya, ada yang coklat ada yang biru ya. Tinggal dirapikan yang benar ya. Jadi kita nggak usah beli blender baru lagi ya, cukup di servis dulu. Terima kasih sudah menonton, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalam, terima kasih.